PDAM tersegah sejak pukul 8 pagi hari ini, melakukan perbaikan pipa induk yang berada di Jalan Prapatan. Perbaikan dilakukan guna menghentikan kebocoran air dan untuk memastikan lancarnya distribusi air ke pelanggan. Kasubag distribusi PDAM Tirta Segah, Paraloan Manurung, yang ditemui Benus TV di lapangan mengatakan, untuk memperbaiki kebocoran pipa induk, maka pengelasan harus dilakukan. Pipa harus dalam kondisi kering, untuk itu distribusi air ke pelanggan di wilayah Tanjung Redep sejak pukul 12 tadi malam terpaksa dihentikan. Adapun perbaikan pipa diperkirakan mencapai 8 jam. Hal itu pun dapat tercapai jika pipa yang akan dilas kering secara sempurna. Semakin cepat kering pipanya, maka semakin cepat proses pengerjaannya. Meski demikian, PDAM Tirta Segah berusaha melakukan perbaikan secara cepat agar pendistribusian dapat kembali normal. Mengingat pipa ini merupakan pipa distribusi utama kawasan Tanjung Redep yang melayani kurang lebih 8.000 pelanggan. Berapa instalasi kami bisa hidupkan yaitu Sengkuang sama Sembeliu. Hanya pengolahan pipa Raja Alam aja yang kami matikan, itu pun khusus Tanjung Redep, kalau Teluk Bayur sama Gunung Tawur tetap kami jalankan. Kami usahakan selesai hari ini paling saya perkirakan 8 jam. Yang penting air itu kering dari pipa. Kalau sudah kering itu pipa itu mungkin berapa jam bisa selesai. Miko Gustinanda, Binus TV, melaporkan.